sekarang kita mau bikin plastisin sama Kayla. Iya. Bahan pertama ada terigu, tempat, air, dan pewarna makanan. Lalu kita aduk-aduk. Ini sudah menjadi adonan. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, kita kasih pewarna. Ini bisa dibuat menjadi berbagai bentuk, seperti bola dan lain-lain. Ini bisa dibuat menjadi buah, bunga, dan lain-lain. Buatnya gampang kan?